sekitar 12 lagu. Lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama. Ya, ada yang barunya, saya. Adam dan Hawa, ya. Wah, ini luar biasa. Beliau ini penyanyi, penulis, ya kan? Memang seniwati di Bali. Berkilau hati seperti bintang. Saya yang penulis Romantika Sang Jendral novel. Penulis Romantika Sang Jendral. Nah, kebetulan yang ditulis itu adalah mengenai sahabat saya, polisi purnawirawan Mademang. Teman saya sejak dari Palembang, kami sama-sama ngajar bahasa Inggris dulu di Palembang. Kisah Romantika Sang Jendral ini jadi kisah apa, kehidupan dia sejak kecil, sejak transmigran, sejak dia lahir, ibunya lahir, melahirkan seorang jenderal itu, bagaimana kehidupan dia, kemudian dia hijrah transmigran dari Singaraja ke Bengkulu, dari Bengkulu ke Palembang. Ya, jadi untuk mencontoh para polisi yang masuk Taruna ini tidak harus orang kaya, ya, tidak harus orang ini yang mampu, tapi kalau dia ada kemauan dari kecil, dia sudah ingin gitu, ada kemampuan ingin menjadi orang penting lah. Wajah terbayang-bayang hingga rasa tak tenang. Nanti kalau sudah dibaca baru nanti mengerti bagaimana kisah Romantika Sang Jendral ini. Pokoknya bagus. Di samping dia Romantika Sang Jendral novelnya, dia punya teaser. Teaser itu cuplikan dari isi dari buku ini. Ya, 30 menit. Nah, 30 menit cukup. 30 menit. Iya. Nah, jadi nanti pertama kali teaser di Indonesia. Ada novel dan teaser di Indonesia pertama kali. Nah, kisahnya ini ada di ini, di novel ini. Ya, insya Allah semuanya akan mencakup. Iya, mencakup. Baca ini, kemudian setelah baca ini, kemudian sambil menonton yang film teaser cuplikan dari buku ini. Ya, harapan saya nanti kan banyak masyarakat membaca ini, kalangan anak-anak, mahasiswa, generasi muda, sampai ke polisi, harapan saya untuk membaca ini. Nah, agar mereka tahu bahwa masuk kepolisian itu tidak hanya semata uang, nah tapi kegigihannya, kegigihan dia. Kalau dia misalnya dia pandai dan pintar dan gigih untuk masuk ke Taruna, insya Allah mudah-mudahan dia jadi jenderal. Sama dengan Pak yang Made ada di sini, Made Mangku Pastika. Nah, ini sangat gigih ini. Jadi untuk masyarakat Indonesia ini boleh dicontoh. Dan beliau ini akan memotivasi. Memotivasi gerak generasi muda. Bagaimana berjuang untuk hidup.